Pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2020 kali ini dilakukan berbeda oleh Satlantas Polres Metro Depok. Tidak ada upaya represif atau penindakan, namun lebih kedepankan upaya preventif dan preventif di masa pandemi dengan kegiatan bakti sosial. Pelaksanaan Operasi Zebra di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini lebih mengedepankan sisi humanis. Dalam kegiatan ini ada 500 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan rencananya kegiatan ini dilakukan selama 14 hari ke depan. Operasi telah dimulai di daerah Margonda pada Jumat pagi dan akan mencakup wilayah Depok lainnya. Kami dari Satlantas Polres Metro Depok hari ini melaksanakan kegiatan pembagian sembako dalam rangka Operasi Zebra Jaya tahun 2020, yang mana kegiatan ini sendiri kita laksanakan selama 14 hari ke depan, lebih menonjolkan kegiatan daripada preventif. Seperti kita lihat bersama bahwa sekarang ini masih dalam situasi pandemi yang sudah sampai 8 bulan ini, tentunya sangat berdampak sekali terhadap perekonomian oleh masyarakat. Nah, dalam kegiatan ini Operasi Zebra, kita lebih menyentuh lagi kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan daripada kebutuhan 9 bahan pokok tadi. Maka dari itu, sekali lagi dari Satlantas Polres Depok bersama dengan instansi lain membagikan sembako sebanyak kurang lebih 500 sembako pada hari ini. Dan insya Allah ke depan kita akan berkelanjutan selama 14 hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uria, Tribrata TV, salam Tribrata.